Siang, Mas. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya Dewi yang kemarin menelpon klinik ini untuk membuat janji konsultasi dengan Mbak Dian Sastro. Sebentar ya, Mbak. Dengan Mbak Dewi Lestari dari Karanganyar, benar? Iya, benar, Mas. Silahkan mengisi data diri dan menandatangani informed consent ini. Informed consent adalah persetujuan klien mengenai konseling dan terapi yang akan diberikan. Baik, Mas. Ini Mas sudah. Mari saya antarkan ke ruangan kedian. Permisi Bu, klien sudah datang. Oh iya, silakan masuk. Ayo Mbak, silakan duduk. Makasih Mbak. Ya. Oke. Okay. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, makasih. Dengan Mbak Dewi Lestari ya? Iya Mbak. Oh iya Mbak Dewi, kesini atas kemauan sendiri atau ada rekomendasi dari orang lain Mbak? Saya kesini atas kemauan saya sendiri Mbak. Lalu ada masalah apa Mbak sehingga Mbak Dewi bisa datang ke sini? Jadi gini, saya tuh memiliki pikiran-pikiran yang negatif yang tidak bisa saya kendalikan sendiri. Contohnya, saya tuh mencuci tangan dan mencuci kaki itu secara berulang-ulang Mbak, sampai saya berpikiran kalau tangan saya benar-benar bersih dan tidak ada kuman yang menempel. Terus saya biasanya mencuci piring dan mencuci baju itu juga berulang karena saya menganggap kalau cuma sekali itu tidak bersih. Oh iya, biasanya Mbak Dewi melakukannya itu sampai berapa kali ya Mbak? Kurang lebih 10 kali Mbak. Oh iya, terus apa yang akan terjadi jika Mbak Dewi tidak melakukannya sampai 10 kali Mbak? Saya akan merasa cemas dan gelisah karena masih banyak kuman yang menempel di tangan. Terus faktor apa yang menyebabkan Mbak Dewi bisa berpikiran seperti itu? Jadi dulu gini Mbak, ibu saya tuh sering mengingatkan saya untuk menjaga kebersihan. Ketika saya sedang main atau sedang melakukan suatu kegiatan, beliau selalu mengingatkan saya untuk melakukan cuci tangan. Karena jika tidak nanti banyak kuman yang menempel dan itu menyebabkan penyakit. Oh iya, jadi ada lagi aktivitas yang membuat Mbak Dewi itu bisa melakukan secara berulang kali serta menimbulkan kecemasan? Ada Mbak, contohnya yang lain itu saya menutup pintu secara berulang. Karena saya bingung udah tertutup apa belum gitu ya Mbak. Terus karena dulu waktu itu rumah saya pernah terjadi kemalingan dan itu ternyata pelakunya itu tetangga saya sendiri. Mulai dari saat itu saya kurang mempercayai orang karena orang terdekat saya berpotensi menjadi orang jahat. Berarti Mbak Dewi setelah membersihkan dan mengecek pintu secara berulang kali, Mbak Dewi udah merasa lega? Iya Mbak, benar. Berarti kalau menurut Mbak Dewi, di antara angka 1-100, di angka berapa tingkat kecemasan Mbak Dewi ketika tidak melakukan ritual tadi? Mungkin sekitar 88 Mbak. Oh iya, jadi dari pernyataan yang Mbak Dewi paparkan tadi itu menunjukkan ciri-ciri atau simptom gejala gangguan obsesif dan kompulsif atau biasa disingkat dengan OCD. Nah, suatu obsesi itu adalah suatu pikiran, ide, dorongan yang intensif dan berulang dan berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Biasanya obsesi ini menimbulkan distres serta kecemasan yang signifikan. Lalu, suatu kompulsi itu apa? Suatu kompulsi itu adalah perilaku yang berulang atau ritual atau perilaku mental repetitif yang dirasakan seseorang ketika sebagai keharusan atau dorongan yang harus dilakukan, kayak gitu Mbak. Terus penderita gangguan obsesi kompulsif ini biasanya percaya bahwa tindakan kompulsifnya itu akan mencegah peristiwa yang menakutkan tadi meskipun tidak ada dasar realistik atas keyakinan tersebut, kayak gitu. Lah, prosedur terapi yang umum diterapkan itu untuk mengatasi gangguan OCD ini biasanya dengan terapi perilaku kognitif atau biasa disingkat dengan CBT. Terapi perilaku kognitif adalah terapi yang dilakukan untuk mengubah pemikiran-pemikiran yang negatif menjadi pemikiran-pemikiran yang positif dan serta mengubah perilaku yang maladaptif. Nah, nanti saya akan buatkan jadwal untuk terapi perilaku kognitif ini ya Mbak. Nanti saya akan buatkan rancangan CBT ini gitu ya Mbak. Iya Mbak, baik. Terima kasih Mbak. Iya, sebentar ya Mbak.
Permisi Bu, klien sudah datang. Silakan. Silakan duduk, Mbak. Makasih, Mbak. Mbak Dewi sudah membaca rancangan terapi yang sudah saya berikan kemarin, Mbak? Sudah, Mbak. Oke, mari kita mulai terapinya ya, Mbak. Jadi di dalam terapi perilaku kognitif ini ada 3 tahapan, yaitu pertama ada relaksasi, terus ada restrukturisasi kognitif, dan ada exposure. Jadi pertama, Mbak Dewi silakan duduk dengan posisi yang nyaman. Mbak Dewi anggap rasa itu paling nyaman, tidak usah berpikiran yang apa-apa, relaksasi. Lalu tarik napas Mbak Dewi, lalu keluarkannya melalui mulut. Lakukanlah selama 3 kali, sebanyak 3 kali ya, Mbak. Sekarang pejamkan mata Mbak Dewi. Mbak Dewi bayangkan Mbak Dewi berada di pantai yang Mbak Dewi merasa senang, sehingga Mbak Dewi bisa berrelaksasi. Lalu apa yang Mbak Dewi rasakan sekarang, Pak? Saya merasa santai dan tenang, tetapi masih ada perasaan cemas. Oke, sekarang di angka 1 sampai 100 berada di angka berapa Mbak Dewi tingkat kecemasannya sekarang? Berada di angka 85, Mbak. Oke, baik, kalau begitu silakan buka mata, Mbak. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu restrukturisasi kognitif. Sebentar ya, Mbak. Iya, Mbak. Menjijikan sekali itu, Mbak. Mengapa Mbak Dewi bisa berpikiran seperti itu? Lihatlah, itu banyak sekali cipratan air di luar gelasnya, itu pasti sangat kotor dan banyak kuman. Apa yang Mbak Dewi pikirkan tadi itu tidak beralasan, karena kenyataannya itu tidak benar. Karena nggak mungkin gelas ini kotor, karena cipratan air tersebut adalah diolah secara bersama dengan air yang di dalam ini, Mbak. Tapi kan tetap saja, Mbak, kotor. Kira-kira di antara angka 1 sampai 100, sekarang berada di tingkat angka berapa, Mbak, kecemasannya Mbak Dewi? 80 mungkin, Mbak. Oke, Mbak. Sekarang kita mulai tahap ketiga ya, yaitu exposure. Silahkan diminum, Mbak, minumannya. Tapi kan kotor, Mbak. Silahkan diminum sambil membayangkan hal yang membuat Mbak Dewi itu senang. Yang Mbak Dewi nyaman, rasa nyaman, kayak gitu, Mbak. Silahkan, Mbak, diminum. Tapi kan... Gak apa-apa, udah, ini ikuti kata-kata saya. Ini merupakan sebuah terapi, silakan diminum, Mbak. Pikirkan yang Mbak Dewi itu merasa senang, nyaman, gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Sekarang kira-kira di antara angka 1 sampai 100, tingkat kecemasan Mbak Dewi itu sekarang berada di tingkat angka berapa, Mbak? Di angka 70, Mbak. Bagus sekali. Awalnya kecemasan Mbak Dewi itu kan berada di angka 88, dan sekarang menurun sampai 70 ya, Mbak. Kita akan melakukan terapi ini selama 8 sesi. Nanti saya akan membuatkan jadwal sesi berikutnya ya, Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Iya. Setelah selesai melakukan terapi perilaku kognitif ini selama 2 bulan, apakah apa yang Mbak Dewi rasakan dan apakah ada perubahan? Alhamdulillah, Mbak, keadaan saya sudah mulai membaik ini. Sekarang tingkat rasa kecemasan saya sudah menurun drastis. Pikiran-pikiran negatif di kepala saya sudah berkurang, Mbak. Sekarang saya lebih berpikir ke positif dan rasional terhadap berbagai hal. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan perilaku kompulsifnya Mbak Dewi? Sekarang sudah menurun, Mbak. Mungkin sekitar 3 kali saya mengulangi hal.
Baik, menurut Mbak Dewi, kira-kira sekarang di angka berapa Mbak? 1-100 itu kecemasannya Mbak Dewi? Di angka 25 Mbak. Baiklah, Alhamdulillah. Dari data hasil terapi yang kita lakukan saat ini, menunjukkan Mbak Dewi sudah mengalami pengurangan perilaku kompulsif dan penurunan kecemasannya ya Mbak. Mbak Dewi sudah mulai mengendalikan pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran yang positif. Setelah saya akan memberhentikan terapi perilaku kognitif ini, dan nanti setelah 2-3 minggu ke depan, Mbak Dewi silakan berkunjung kembali untuk saya lihat perkembangannya selepas diberhentikannya terapi ini ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi, selamat siang Mas. Selamat siang Mbak Dewi. Mari Mbak, Budian sudah menunggu di ruangannya. Permisi Bu, ini Mbak Dewinya sudah datang. Oh iya, silakan masuk. Monggo Mbak. Silakan duduk Mbak. Makasih Mbak. Mbak Dewi apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan Mbak Dewi selepas melakukan sesi terapi perilaku kognitif? Kondisi saya masih sama-sama yang terakhir melakukan sesi itu Mbak. Tapi kadang pemikiran yang negatif itu muncul ketika ada suatu peristiwa yang tak terduga. Itu membuat saya sedikit cemas gitu Mbak. Contohnya ketika saya berkunjung ke suatu restoran, pelayannya itu membawakan gelas, tapi gelasnya itu terdapat cipratan air di luarnya. Ketika itu saya tuh merasa marah, tapi saya berusaha menenangkan diri saya dan menstigma agar gelas itu tidak kotor, jadi saya bisa meminumnya. Wah, alhamdulillah bagus sekali ya Mbak perkembangannya. Jadi Mbak Dewi ini sudah bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif itu menjadi pikiran-pikiran yang positif dan bisa berpikir secara rasional. Dan menurut saya juga Mbak Dewi ini sudah sembuh dan tidak perlu lagi datang kemari, kayak gitu. Terima kasih Mbak telah membantu saya menyelesaikan masalah. Iya Mbak, sama-sama. Sometimes I get emotional, got me no stem, I'm so confused. 방황하는 니네들을 보는 내 맘, yeah. 내가 말했잖아 그런 어중간 맘으로 너가 어떤 일하던 결과 모두 같을 거라는 걸. 너 자신에게 의문을 갖지 말고 네 할 일을 봐. Break it, break it down. 전부 break it, break it, break it down. 그냥 때려쳐. 제대로도 해보지도 않았으면서. 너가 무막한 남아일만 열면 말하고 다녀. 근데 잘 보면 너도 알고 있을 듯 떠오르자기 합리화적인 너의 모습. 이미 게임 오버. 애초에 하지 말던지 아니면 배를 잡어. Oh, oh, oh. 맨날 놀지만 말고 해. 다 변명이니까 조용히라 해. 흔들 거면 그냥 때려쳐. Yeah. 현실에 안주하는 그런 것들과는 나 비교 말아. Yeah. 내가 하고 있는 네 음악에 대해 의구심을 가져볼 때. Permisi Bu, klien sudah datang. Monggo.